Yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Anak Agung Ngurah Puspayoga, beserta Ibu Bintang Puspayoga. Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oke Arta Ardana Sukawati. Kapolda Bali, Bapak Petrus Reinhard Golose. Bapak Gede Ardika, Ibu Riri Sanjoyo, Ibu Nora Riamiza Riagudu, Wakil Wali Kota Denpasar, Bapak Igusti Ngurah Jaya Negara, Ketua Sanur Village Festival, Bapak Ida Bagus Gede Sidarta Putra, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Om Swastiastu. A very good evening and welcome to the opening ceremony of the 14th annual community event Sanur Village Festival bertemakan Dharmaning Gesing hari ini 21 Agustus 2019 hingga Minggu 25 Agustus 2019 di Pantai Matahari Terbit. 5 days, 2 stages and more than 100 stalls altogether. It is our delight to have our chairman of the organizing committee of Sanur Village Festival to present his welcome speech. Let's give a warm applause to Bapak Ida Bagus Gede Sidarta Putra. Thank you.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Majang Ring Ratu Branda, Lanang Istri, Sani Sampun Meraga Suci, Sani Subakti Nintitiang, Matur Suksema Ring Sepenedun Ratu, Sarang Senamian, Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya, yang kami hormati, beserta seluruh jajaran Kementerian Pariwisata yang hadir dalam pembukaan Sanur Sulit Festival 14 ini. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Ana Agung Ngurah Puspoyoga, Bapak Wakil Gubernur Bali, Cokorda Arta Arena Sukawati, yang saya hormati Bapak Kapolda Bali, selamat malam Bapak Petrus, beserta seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan hari ini. Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati pula Bapak Gusti Ngurah Jayanegara, yang saya hormati. Para Bupati Sebali atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Igede Ardike, Patron Sanur Film Festival, yang saya hormati. Yang terhormat pula kepada Ibu Riri Putro Sanjoyo, yang saya hormati. Kepada yang terhormat juga Ibu Nora Riamisat Riakudu. Para wakil negara sahabat, Bapak Konjen dan para honorary konsul yang saya hormati. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bapak Didin, yang saya hormati. Begitu pula Bapak Ketua Bali Tourism Board atau Gabungan Industri Pariwisata Bali, beserta seluruh stakeholder pariwisata, para ketua yang hadir dalam kesempatan yang baik hari ini. Para tokoh kami, masyarakat Sanur, yang juga selalu hadir bersama kita, sane banget, terus nanti, Sri Tiang.